menikmati. Tapi apa yang kamu lalui tadi, tadi-tadi untuk merasa macam mana feel di dalam sebuah kereta pisai, tadi ada rasa macam nak diperang tak? Tadi kan? Alhamdulillah, okey. So ada rasa macam nak pergi perang apa semua. Tapi sebenarnya objektif dia bukan tu. Objektif dia supaya semua sekali dapat merasa macam mana tugas tentera, benda yang susah. Apabila kita melalui satu benda yang perkara yang susah kan, jadi kita automatically kita punya semangat akan naik lah. Apabila kita hidup dalam keadaan yang senang kan, contohnya anak orang kaya, betul tak? Hidup dia senang, semua ada kat depan mata. Maknanya dia punya survival tu dah jadi kurang lah. Kalau dia dah hidup dalam susah, maknanya dia tak boleh nak hidup. Kalau anak orang susah, dia merasa semua susah, itu susah, ini susah, campak kat mana pun, dia rasa senang je, betul tak? Ha, jadi itulah apa yang dilaksanakan, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang ni. Yang ni semua cikgu ada terlibat dengan tracer? Tak ada? Form 5 lah? Okay. Okay, so jadi saya berharap apa aktiviti-aktiviti yang kita telah melaksanakan selama 3 hari 2 malam mendatangkan manfaat kepada semua pelajar dan juga di pihak pelajar dan juga pihak sekolah, iaitu memenuhi aktiviti sekolah. Dan saya berharap kita semua memanfaatkan sepenuhnya pengalaman-pengalaman yang ada pengalaman-pengalaman yang ada untuk semasa tuan-tuan semua sekali, perempuan semua sekali berada dalam camp untuk melaksanakan pelbagai aktiviti. Okay, jadi saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan kepada pihak sekolah, kepada pengetua Sekolah Menengah Tinggi Selamat, kerana sudi memilih pasukan 14 hari ini berkenaan untuk ditempatkan untuk semua pelajar melaksanakan aktiviti core curriculum selama 3 hari 2 malam. Dan saya berharap pihak sekolah mungkin boleh bagi maklum balas dari segi penerimaan semua pelajar berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang disarankan. Dan mungkin pada masa depan pihak kami pun mungkin boleh menambah baik daripada segala kekurangan yang ada lah. Okay, jadi seterusnya saya dengan tanpa melengahkan masa, dengan ini saya merasmikan majlis penutup. Okey, upacara penutup perkhemahan gabungan pasukan badan berunikom Sekolah Tinggi Selamat tahun 2025. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.